Kidi TV KPM. Dan saya ambil ya untuk ya, silakan, cikgu. Kali ini Cikgu Linda nak berkongsi pula bagaimana nak menjana idea isi yang matang. Okey, baik. Apabila kamu nak buat isi yang matang, kamu haruslah rangka isi karangan kamu. Macam mana nak rangka? Iaitu menggunakan ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat penegasan. Jadi, apakah itu ayat topik? Ialah isi utama ataupun ayat ini mengandungi penyataan idea ataupun isi yang bersesuaian dengan tugasan atau kehendak soalan. Itu ayat topik. Yang kedua ialah ayat hurai. Ayat hurai ialah ayat yang menghuraikan ayat topik, isi utama ataupun idea utama. Ayat hurai mengandungi huraian ataupun penerangan terhadap idea ataupun isi yang dinyatakan. Kaedah mudah bagi memahami ayat hurai ini ialah kamu kena tanya pada diri kamu, mengapa perkara ini berlaku dan mengapa perkara ini penting. Itu tips dia. Mengapa perkara ini berlaku ya? Mengapa perkara ini penting ya? Itu caranya untuk kamu nak menjana idea ayat hurai. Seterusnya ayat contoh. Ayat contoh ini ialah ayat yang menghuraikan idea isi lebih spesifik dan terperinci. Dalam ayat contoh, murid perlu menyatakan contoh-contoh yang relevan bagi menyokong ataupun menjelaskan isi yang terdapat dalam ayat topik. Contoh ini boleh merupakan penyataan berbentuk data, statistik ataupun peristiwa. Mungkin anak-anak di luar sana kata, cikgu, kami tak tahu data, kami tak tahu statistik. Tidak mengapa, sebab ada peristiwa ini macam mana nak dapat karangan cemerlang? Kamu bagi contoh peristiwa ataupun situasi yang berlaku di sekeliling kamu. Baik, ini ialah ayat kesan. Ayat kesan inilah ayat yang menerangkan implikasi terhadap topik ataupun idea yang sedang dibincangkan. Murid boleh bertanya pada diri sendiri, apakah kesan yang wujud terhadap idea yang telah dibincangkan sebelumnya? Kesan ini boleh kesan positif mahupun kesan negatif. Baik, seterusnya kita pergi kepada ayat penegas. Ayat penegas ini mudah kerana ayat penegas ialah ayat yang menyimpulkan isi yang diuraikan di atas. Cara mudah untuk menulis ayat penegas ialah ulang semula ayat topik tetapi dalam bentuk struktur ayat yang berbeza namun membawa maksud yang sama. Baik, kita pergi. Apapun yang sebenarnya, susunan ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegasan boleh berubah-ubah mengikut kreativiti murid ketika mengarang. Ini paparannya, iaitu yang pertama tadi Cikgu Linda tekankan, iaitu contoh pertama, ayat topik, ayat hurai, dia memang mengikut urutan. Okey, ini yang Cikgu Linda terangkan mengikut urutan. Tetapi kat sini kita mulakan pula ayat contoh, kemudian baru ayat hurai. Tetapi kat sini ayat topik, ayat hurai, tetapi kita mulakan dengan ayat kesan dan ayat contoh. Dan juga kamu boleh olah secara induktif, terbalikkan. Ayat penegas ke atas, ayat kesan, ayat contoh, ayat hurai dan ayat topik terpulang kepada kamu mengikut kreativiti kamu sendiri. Baik, kita pergi kepada isi pertama. Isi pertama ini Cikgu Linda minta anak murid Cikgu Linda buatlah dan kita kupas sama-sama. Saya sarankan anak murid saya menggunakan contoh yang pertama. Kita ambil yang mudah dahulu. Itu ayat topik, ayat urai, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat penegas. Jadi siapa agaknya? Ini hasil kerja anak murid saya lah ni. Siapa agaknya nak bacakan? Terima kasih Puniten. Silakan. Cikgu. Okey. Langkah yang perlu dilakukan untuk menyemai amalan berbudi bahasa haruslah bermula daripada ibu bapa ibarat peribahasa Melayu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini disebabkan ibu bapa ialah insan yang paling rapat dengan anak-anak dan boleh menjadi idola terbaik kerana kemana tumpah kuah kalau tidak ke nasi.
Tamsilnya, ibu bapa hendaklah menunjukkan perilaku yang baik kepada permata hati mereka, iaitu menghormati orang lain dengan memberi salam dan berkomunikasi menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Tidak cukup dengan itu, ibu bapa hendaklah mengajak anak-anak membantu orang lain dalam kesusahan seperti menjadi sukarelawan mangsa banjir. Secara tidak langsung, nilai kasih sayang, prihatin dan tanggungjawab dapat diterapkan dalam diri cahaya mata mereka. Jelaslah bahawa inisiatif yang perlu dilakukan untuk memupuk amalan budi bahasa dalam kalangan generasi hari ini haruslah bermula dengan kedua-dua orang tua mereka. Baik. Terima kasih, Puniten. Din, saya nak tanya pada Din lah. Berdasarkan binaan isi karangan ini, berapa peribahasa yang dipaparkan? Ada berapa? Saya nampak ada dua peribahasa, cikgu. Dua peribahasa. Okey. Yang mana satu? Yang pertama? Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Okay. Kedua? Okay. Dan kemudian ada ke mana tumpah kuah kalau tidak ke nasi? Betul. Tapi Dan yang sebenarnya peribahasa ini dia ada bahasa kiasan. Okay. Bila bahasa kiasan, permata hati. Bahasa kiasan lagi? Cahaya mata. Itu jadi, bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasan di bawah peribahasa. Mm-hmm. Jadi, karangan, benak karangan ini cemerlang. Cemerlang. Jadi macam mana? Kita kupas satu-satu tahu. Ini ialah karangan tadi, binaan. Kalau kamu tengok yang berwarna kuning itu ialah ayat topik ataupun isi utama. Iaitu dia nak langkah daripada ibu bapa. Lepas itu yang berwarna hijau ini, kamu tanya diri kamu. Mengapa ya? Kenapa ya? Bila kamu tanya diri kamu, maka ini cadangan idea. Kenapa? Mengapa? Sebab ibu bapa insan paling rapat. Kenapa ya? Kenapa penting? Sebab menjadi idola terbaik. Begitu cara kamu berfikir. Dan bila sebut pasal idola terbaik, maka kita kaitkan dengan peribahasa ini. Macam itu. Kemudian bila kamu dah tanya mengapa dan kenapa, kamu bagi contoh. Contoh itu haruslah spesifik, iaitu mungkin data, fakta ataupun peristiwa. Dan contoh dia yang ini, menghormati orang lain, kemudian membantu orang semasa banjir. Ingat tak semasa saya terangkan tadi, ayat contoh data, statistik ataupun peristiwa. Yang ini Cikgu Linda bagi contoh peristiwa. Yang ini juga sukarelawan mangsa banjir peristiwa. Inilah dinamakan karangan cemerlang. Perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian kamu, kamu masukkan dalam karangan kamu, dikira cemerlang. Cikgu Linda bagi bintang pada karangan ini. Dan apa kesannya? Kesan baik ke kesan buruk? Jadi kita tengoklah, pastinya kesan baik. Secara tidak langsung, nilai kasih sayang dan prihatin, tanggungjawab dapat diterapkan dari cahaya mata mereka. Dan kalau kamu tengok di situ, ayat topik dengan ayat penegas sama. Sebab itu Cikgu Linda letak berwarna kuning. Ayat topik dan ayat penegas sama. Bezanya ayat penegas diterangkan dalam bentuk penegasan. Itu penting, dalam bentuk penegasan. Tetapi, dan satu lagi, walaupun sama, struktur ayat kenalah berbeza. Kata nak buat karangan cemerlang. Bila karangan cemerlang, struktur ayat berbeza tetapi membawa maksud yang sama. Baik. Sekarang kan Cikgu Lina nak tunjukkan kepada anda, kita kupas betul-betul macam mana nak dapat karangan cemerlang, iaitu kalau anda semua tengok anak permata hati. Anak di sini ialah cahaya mata. Jadi kalau nak dapatkan karangan cemerlang, jangan ulang perkataan yang sama. Jadi kalau di situ, kalau kamu ulang anak, 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 jadi macam kosakata kamu tidak luas. Ini cadangan saya. Apabila kamu buat latihan karangan nanti, memula anak, lepas tu cahaya mata, lepas itu permata hati, macam itu. Dan cuba tengok di sini. Di sini langkah, di bawah ialah inisiatif. Sebab itulah pukulan CJ ini sangat membantu. Langkah, di bawah ini inisiatif. Isi seterusnya kaedah, isi seterusnya cara. Barulah karangan kamu jadi cemerlang. Baik, jadi jom kita tengok pula yang isi seterusnya. Okey, isi kedua. Isi kedua ini saya paparkan, siapa nak bantu Cikgu Linda baca? Silakan, siapa anak-anak murid Cikgu Linda nak bantu baca? Silakan Izzah.
sekolah hendaklah memainkan tanggungjawab utama dalam menerapkan budi bahasa dalam kalangan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah merupakan platform terbaik untuk menyampaikan ilmu kepada generasi hari ini. Sebagai contoh, menerusi pengajaran dan pembelajaran seperti pendidikan Islam dan pendidikan moral mampu menyuntik amalan nilai-nilai murni dalam hati anak-anak murid. Penerapan 16 nilai murni yang selari dengan falsafah pendidikan negara dapat melahirkan murid yang tinggi budi pekerti dan akhirnya dapat menjadikan nilai murni ini sebagai amalan. Implikasinya, jika sekolah mampu merealisasikan peranan seperti ini, maka lahirlah murid-murid yang tinggi budi pekertinya. Tuntasnya, sekolah merupakan institusi paling sesuai untuk menyemai amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat di negara kita. Baiklah, terima kasih Izzah. Izzah dah baca kan? Kita kupas satu demi satu. Macam mana nak dapat binaan isi karangan yang cemerlang dan juga matang? Ni seperti biasalah, yang berwarna kuning. Cuba tengok betul-betul. Yang berwarna kuning, ayat topik dan ayat hurai, benda maksud yang sama tetapi dalam struktur ayat yang berbeza. Ha, itu kamu kena tahu. Kemudian yang berwarna hijau, sebab di sini ialah dia nak apa tahu? Sekolah, langkah sekolah. Bila langkah sekolah, kamu tanya diri kamu, kenapa ya sekolah? Kenapa sekolah tu penting? Bila masuk kenapa ataupun mengapa, maka kita beritahu ayat yang berwarna hijau, iaitu sekolah merupakan platform terbaik. Platform terbaik ialah dikira ungkapan menarik. Kamu boleh gunakan ini. Platform terbaik iaitu landasan terbaik untuk menyampaikan ilmu pada generasi hari ini. Dan ambil situasi ataupun peristiwa. Sebab cikgu sekolah macam mana nak bagi data, nak bagi statistik, nak bagi ini. Ambil situasi. Dalam situasi ini, Cikgu Linda ada letak sedikit fakta, iaitu pengajaran pendidikan Islam. Ini semua yang berlaku dalam kehidupan seharian kamu. Pendidikan moral, mampu menyuntik amalan nilai murni dalam hati anak-anak. Kemudian Cikgu Linda masukkan, ini apa dia? Ini ialah fakta 16 nilai murni yang selari dengan falsafah pendidikan negara. Dan seterusnya, impak ataupun kesannya. Apa kesannya? Merealisasikan lahirlah murid yang tinggi budi pekertinya. Dan kita, apa lagi? Kita tegaskan dia menggunakan penanda wacana penegasan. Tuntasnya, kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh. Tapi kita tengok kat sini kan, Din, kita tengok karangan ni satu je ungkapan menarik dia kan. Jadi macam mana kamu nak menambahkan ungkapan menarik ni? Tak susah pun, Mei, Cikgu Linda ajar. Karangan yang sama, letaklah di sini. Siang bagai hari, terang bagai bulan. Mungkin anak-anak murid, cikgu, apa maksud siang bagai hari, terang bagai bulan tu? Bermaksud jelaslah, sangat jelas, sangat terang. Dah faham dah, itu maksud dia. Tapi kita sampaikan dalam bentuk peribahasa. Bermaksud di sini, kalau kamu tengok di sini, peribahasa satu je. Platform terbaik. Tambahlah apa lagi kan? Tambah siang bagai hari, terang bagai bulan. Jadi, maka dapatlah melahirkan karangan yang cemerlang. Baik, kita pergi kepada isi ketiga. Isi ketiga, siapa nak tolong bacakan? Sila. Siapa nak? Hafiz, silakan Hafiz. Okey, terima kasih. Sama-sama. Inisiatif yang tidak boleh dikesampingkan ialah usaha pihak kerajaan yang mengadakan kempen amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat. Kempen ini hendaklah dijalankan secara istiqomah dan jugalah bersifat hangat-hangat tai ayam. Misalnya, pihak kerajaan seharusnya mengadakan pelbagai kempen yang bertemukan kepentingan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan. Kempen yang boleh dilaksanakan ialah kempen budi bahasa budaya kita dan kempen yang tua disayangi, yang muda dihormati. Kempen ini mestilah diuar-uarkan di kaca televisyen dan media sosial. Kesannya masyarakat akan hidup dalam keadaan aman damai kerana saling menghormati antara satu sama lain.
sudah terang lagi bersuluh, pihak kerajaan hendaklah mengadakan kempen secara besar-besaran bagi memastikan amalan berbudi bahasa diamalkan dalam kalangan masyarakat. Baik. Terima kasih, Hafiz. Kita kupas seperti biasa, iaitu yang berwarna kuning ialah ayat, topik dan ayat penegasan membawa perkara yang sama tetapi dalam sutra ayat yang berbeza. Ayat yang berwarna hijau ialah ayat hurai. Kenapa kempen nak diadakan? Mengapa kempen nak diadakan? Sebab kempen ini janganlah bersifat hangat-hangat tahi ayam kalau kempen itu dijalankan. Dan kempen ini kita tuju kepada kerajaan. Adakan kempen budi bahasa budaya kita. Dan tambahlah lagi satu kempen. Kamu boleh mencipta sendiri nama kempen, tak ada masalah. Janji nama kempen tu menjurus kepada budi bahasa. Yang ini boleh cerita, tak ada masalah. Dan seterusnya, apa kesannya? Masyarakat hidup dalam keadaan aman damai kerana saling menghormati antara satu sama lain. Jadi, kita dah belajar tiga isi. Cikgu Linda dengan anak-anak murid Cikgu Linda di SMK Seri Mulia dah kupas dah ayat topik, ayat hurai, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat penegas. Didik TV KPM.